Setiap tahun diraih besar. Awal bismillah pembuka bicara sebagai tanda majlis pemuda. Hadirin yang dihormati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam negara Malaysia. Majlis mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Datuk Seri Haji Muhammad Amin Nordin Abdul Aziz, Datuk Bandar Kuala Lumpur. Yang berbahagia Datuk Aziz Muda, Presiden QPEX, pengarah-pengarah eksekutif Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, pengerusi-pengerusi Kesatuan Sekerja Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, ketua jabatan dan hadirin yang dihormati ke majlis sambutan Hari Pekerja Peringkat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur tahun 2017. Berdekat bersama budi dan jasa dilupa tiada. Sesudah 35 tahun mengangkat martabat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bersama pemimpin yang memimpin silih bertukar ganti bagi memastikan lembah pertuah ini ditakdir dengan kecakapan yang tidak menyalahi penuh visi dan misi. Bersama Datuk Bandar Kuala Lumpur, pemimpin yang memimpin, jadilah kita warga yang terpimpin dalam menuju ke satu cita bersama, kesejahteraan, keselisaan, keharmonian untuk dinikmati oleh setiap warga kota. Bersama mengharum onak dan duri, bersama meredah lumpur dan sedut, bersama menumpah keringat, bersama menumpah lelah yang tidak singkat, bersama Datuk Bandar Kuala Lumpur, kita jitukan tekad, kita genggam semangat. Kuala Lumpur maju dan makmur. Ayo, kita angkat kesyukuran kehadirat Ilahi. Berterima kasih kepada pemimpin yang kita kasihi. Terima kasih Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, terima kasih Datuk Bandar Kuala Lumpur. Tiap usaha tidak pernah dipersia, tiap janji tidak mungkin dimungkiri. Imbuhan tersedia menanti, ganjaran kepada yang berbakti. Buatmu pejuang-pejuang kesatuan pekerja, dari di persada hingga ke dasarnya, tanpa rasa bosan, tanpa rasa jemu, menuntut hak tanpa ragu-ragu. Buat kita warga Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, jangan biarkan jati diri cinta negara melebur. Jadilah insan yang tidak mudah alpa diri pada nusa, bangsa dan kota sendiri. Bersamalah kita hayati, sayangilah Kuala Lumpur. Terima kasih Kuala Lumpur. Diserahkan majlis kepada Tuan Haji Mustafa Maknur di boleh kita kongsi
komitmen Datuk Seri kepada seluruh warga Borneo dalam menjaga kebajikan segi pada sebagainya. Itu soalan pertama. Yang kedua, sebagai timbang balas, apakah harapan dan juga yang Datuk Seri harapkan daripada seluruh warga kerja daripada Borneo dalam memberi perkhidmatan seperti menyokong Datuk Seri dalam memacu Dewan Perdana. Silakan Datuk Seri. Terima kasih. Bahawa kita
komputer di dalam telefon itu adalah lebih baik daripada lain organisasi. Saya malam tadi dinner dengan PhD dengan UEM. Jadi kita bandingkan dengan tugas-tugas mereka. Mereka pun ada KPI, ada target. Jadi kita sebagai contoh pun, walaupun ada 10,000, saya bagi tahu mereka, kita membayar gaji setahun setengah bilion, 500 juta yang kita bayar, tetapi hasil kita 2 bilion. Tetapi di peringkat swasta, dia punya target, katalah dia nak 10 juta. Kadang-kadang target tak tercapai. Kerana dia perlu generate projek, nak kena dapat projek, dan katalah dia membangunkan satu tanah. Dia dah ada tanah. Nak bangunkan projek perumahan tu, dia kena keluar modal. Dan dia kena jual rumah tu. Dia kata, tak semestinya untung. Dia boleh jadi rugi. Dia nak ikut macam dia tak boleh. Jadi dia kata, inilah dilema dia di pihak swasta sekarang. Boleh kerana keadaan ekonomi yang agak menunjuk. Jadi dia kena bekerja dengan lebih bijak dan lebih baik. Jadi kita lihat dalam Kuala Lumpur, setiap orang ni telah memberi perkhidmatan yang baik dan sehinggakan pendapatan atau hasil revenue daripada Kuala Lumpur, kalau daripada dulu kurang daripada 1 bilion, sekarang telah melepasi 1.5 bilion, nak beli 2 bilion. Jadi adalah disebabkan oleh komitmen semua perempuan dan perempuan yang telah ada misioneri kita yang matang, dan saya berharap setiap orang daripada kita terus menjalankan tugas masing-masinglah. Masing-masing adalah ada tugas masing-masing. Saya ada tugas saya, tuan-tuan ada tugas tuan-tuan. Semua ini telah membawa dia dari Kelompok ke peringkat yang lebih tinggi. Kelompok ini dihormati oleh semua organisasi termasuk kerajaan, kerana kita telah dapat deliver perkhidmatan-perkhidmatan yang ditugaskan kepada kita di samping dengan hasil-hasil yang kita dapat, telah dapat mencurahkan perkhidmatan yang lebih baik kepada masyarakat penumpu. Jadi soalan yang kedua tadi, saya minta kan kita akan semua bekerja lebih keras lagi, lebih baik lagi, sebab di pihak dalam dan penumpu kita memberi peluang-peluang kenaikan pangkat. Saya rasa di zaman saya ni lah, saya tak pernah melihat orang yang paling ramai naik pangkat dalam masa setahun ni. Saya rasa pegawai naik pangkat tak berhenti-henti naik pangkat. Mungkin masa ni dah ramai yang besar naik. Jadi saya bagi peluang. Jadi ada yang naik pangkat laju, ada yang lain dah naik pangkat mahal. Ada yang, jadi yang ini rezeki masing-masing. Cuma akhirnya mereka yang tengah pun naik pangkat juga. Jadi kita nak setiap orang tu beri komitmen, lihat mengapa rakan kita tu dapat naik pangkat lebih cepat. Kita lihat apakah kita beri dia, apalah pencapaian kita buat. Tetapi akhirnya kita menjaga kebajikan, di peluang-peluang kenaikan pangkat kita jaga, kita memberi peluang job rotation dan sebagainya. Ini adalah tugas saya sebagai Ketua Badan. Tapi saya mengharapkan tuan-tuan memberi perkhidmatan yang terus lebih baik lagi. Masa tu sendiri. Yang kira tu, tuan-tuan puan, itulah cakap from the heart. Datuk Bandar di sini. With his heart and works with his heart. That's why. Sebab tu lah Datuk Bandar 39 tahun. Tak pernah slow dan tak pernah kali efek. Pukul 5 pagi bangun, baca Quran, solat subuh, bersedia untuk datang pejabat. Orang lain bangun pukul 5 pagi, macam saya tinggal jauh juga pada Terazak. Ada orang lain bangun pukul 5 pagi, betul lah, sebab di Sumban atau Kajang. Datuk Bandar mungkin tunggu saja. 3 minit setengah sampai. Tapi pukul 5 sudah bangun. Komitmen yang bagi Datuk Amin. Satu kita dah tak boleh kerja pukul 7.45 atau 7.30. Hari Senin ini, saya rasa saya awal Datuk pernah bekerja. Sebab ada proses penyerahan watika. Pelantikan kenaikan pangkat pada pegawai-pegawai. Ada yang dapat pangkat sampai besar untuk menggantikan pegawai besar yang akan bersara insyaAllah pada 29 bulan Mei. Saya naik tingkat 28 dengan pegawai saya untuk memulakan tugas saya lah, nak menyusun surat, fail dan sebagainya. Saya buka pintu, saya ingat 3 minit lagi belum 28. Saya buka pintu, gelap, tapi ada slide projector. Saya kata, masyaAllah, siapa yang sedang bermula?
saya cek tengok-tengok press group reception ini, rupa-rupanya yang bagai Datuk Seri Datuk Bandar sedang bermusyarat dengan pemaju untuk memajukan Kuala Lumpur. Belum pukul 8 sudah bermusyarat. Itu bukti komitmen tak pernah henti walaupun telah masuk 30 tahun.